Selamat pagi bapak-bapak sekalian. Pagi. Maaf kami mengganggu waktunya. Kami dari kepolisian sektor Pandan menghimbau bapak-bapak sekalian berhubungan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini belum berakhir. Jadi sesuai protokol kesehatan, kita sekarang memasuki adaptasi kebiasaan baru, yaitu bila keluar rumah kita memakai masker, sering mencuci tangan dengan memakai sabun di air yang mengalir. Bila ada kerumunan atau berkumpulnya orang banyak, kita tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Dan yang paling utama, kita tetap menjaga imun tubuh atau kekebalan tubuh dengan sering mengkonsumsi buah-buahan atau vitamin. Dan bila ada waktu, kita gerak badan atau berolahraga. Kiranya demikian penyampaian dari kami kepolisian sektor Pandan. Dan mudah-mudahan imbauan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tetap sehat selalu dan terhindar dari COVID-19. Demikianlah bapak-bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.